Halo, apa kabar teman-teman? Terima kasih telah datang kembali di YouTube channel saya, FADJR29. Ini udah lama, hampir 5 hari tidak upload video. Hari ini aku akan buat video review lagi. Kali ini yang akan aku review yaitu produk dari Consina. Pengen tahu produk apa dari Consina yang akan aku review? Tonton video sampai akhir, jangan lupa teman-teman klik subscribe dan juga klik tombol lonceng supaya teman-teman mengetahui video terbaru dari FADJR29. Produk lonceng yang aku review kali ini yaitu jaket outdoor. Ini dia teman-teman jaketnya. Tipenya itu apa ini? Cyprus. Ya, ini tipenya Cyprus, harganya Rp325.000. Buat ini teman-teman, ini asli dari saya, plastiknya seperti ini. Ada sablonnya, Consina ya. Asli. Lalu pembukanya itu pakai klip ya. Mudah buka, mudah tutup. Langsung dibuka saja. Kosong. Ini dia teman-teman jaketnya, modelnya seperti ini. Ini tapak depan, lalu kalau tapak belakangnya seperti ini. Saya dapatnya kombinasi biru, mayoritas ada hitamnya juga. Kita lihat dari depan, ini ada logonya Consina, tulisan Consina tanpa logo. Ini tuh bahannya Duratec Fabric by Consina, waterproof, durable water repellent, on face fabric, breathable, moisture cover and heat to escape. Jadi ini ya, air tidak masuk, angin bisa keluar. Itu fabric by Consina, punya Consina sendiri, mungkin ya. Tulisannya seperti itu. Tadi kan ini ada tulisannya Consina, ini ada resletingnya. Oh, teman-teman. Segini resletingnya, teman-teman. Resletingnya segini. Resletingnya ini biasa ya, belum waterproof. Lalu di samping ini ada kantong. Ada kantong tapi bukan resleting, ada resletingnya ini. Segini. Ada ini apa? Ini ketekan. Lalu di kanan kiri, ke bawah lagi, kanan kiri ada resleting. Disini tuh ada resleting. Gini ya, ini kantongnya. Lalu kepalanya sudah ada logonya Consina, kepala resletingnya. Mungkin ntar kulihat teman-teman. Lalu ke bawah lagi udah ya, nggak ada ini. Lalu di lehernya itu bodinya itu masuk ke dalam, kebanyakan order kan seperti itu ya. Ini ada bodinya sama kepalanya, kepala hitam. Kalau teman-teman lihat ini banyak waterproof ya. Kadang teman-teman banyak yang tanya ini waterproof atau tidak, bisa lihat sendiri ya. Ini lapisan karet dalamnya ya. Lalu kita lihat bagian belakangnya seperti ini. Ini bagian belakangnya tidak ada tulisan Consina ataupun logo, yang ada itu bagian bawah. Bukan tulisan atau logo Consina, tapi The Outdoor Lifestyle. Ini ya, ini semua kelihatan The Outdoor Lifestyle-nya. Lalu di lengan ini itu ada kantong, teman-teman. Nah, ini ada kantong. Kalau ini kelihatan nih dalamnya. Mungkin karena ini
kayaknya hitam ya, jadi putihnya nggak putih seperti biru tadi. Kalau ngantongnya ini belum waterproof, ada tulisannya Cyprus di sablon, ini gelap, ini juga sablon, sablon silver, silver kan warnanya. Seperti itu, lalu kita akan lihat bagian dalamnya. Ini ada perkatnya, 1, 2, 3, ada 4 perkatnya. Di lalu kita satunya berapa enggak nih? Aku belakang masih dia. Dalamnya itu lapisnya pola teman-teman. Lihat sendiri, ini lapis pola. Ada ini Korsina Reactor Lifestyle itu ukuran Indonesia nya M, main Indonesia asli ya, bukan kali-kali. Ini polanya, ini ada saku dalam ya teman, jadi seperti chest ada saku dalamnya, jadi kalau mau nyimpan di dalam ini tambahan satu poket, jadi enak lah ada tambahan poket di dalam seperti itu. Jadi harga ini enak buat naik teman-teman, ini hangat, ada polarnya. Menurut saya ini tebel karena jaket gunung, jaket outdoor ya, merek yang lain ada yang lebih tipis daripada ini. Itu kalau mau apa itu sudah membawaan ini lebih enak, bisa menahan angin. Lalu ini ada kayak seperti ini ya, jadi tidak los. Mungkin teman-teman ada yang nggak suka pakai ini, tapi nanya ini kan kalau dingin karena ini apa, klep di tangan, jadi kan hawanya tidak masuk kenanya. Daerahnya kalau mungkin buat siang-siang sumuknya ya, sumuknya apa ya, panasnya ya, di gerah kalau buat siang-siang. Tapi kalau buat malam montoran, hiking, camping enak. Ini aku coba, nah, ini kan tebel dalamnya tuh kecil, pakai ini udah hangat nih seperti ini teman-teman. Kalau dipakai kalau hoodie-nya dipakai seperti ini. Kalau ini M ya, press saya pakai. Ini teman-teman. Jadi kalau misalnya hujan ini aman. Ini nampak depannya dan ini nampak belakang. Kalau misalnya modelnya keren. Ini ya, ada satunya lagi, Strong Light series. Jadi ini masuk serinya Strong Light, model yang baru. Belum karena tak panas ya. Itu tadi teman-teman review singkat jaket outdoor Strong Light series tipenya itu Cyprus dari Korsina. Menurut teman-teman bagaimana model dari Strong Light Cyprus dari Korsina ini? Kalau teman-teman yang sudah pernah beli, pernah pakai, plus minusnya bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih juga yang telah subscribe. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga. Jangan lupa terus mampir di FA DJR 29.